Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Service dan Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi informasi buat teman-teman semua berdasarkan sumber dari pengalaman saya pribadi. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menggabung dua buah trapo untuk power amplifier baik stereo maupun power amplifier mono, dan juga baik bisa juga dipasang di power BTL. Dan saya akan contohkan menggabungkan dua buah trapo untuk keperluan power BTL mono ataupun stereo bisa ya. Di sini kita bisa lihat ada dua buah trapo, masing-masing 10 ampere besar merek Bell 47 PAC. Untuk Elko saya gunakan 10 pasang, ini dijadikan satu. Bagaimana cara menggabungkan dua buah trapo ini? Jadi begini, kita lihat di sini ada satu buah dioda kiprok dan yang sebelah kanan juga ada satu buah dioda kiprok. Kita bisa lihat di sini. Saya menggunakan 47 PAC. Lihat kabel berwarna biru ini. Ini adalah kabel PAC 47 masuk ke input dioda. Oke, masuk ke input dioda. Begitupun yang trapo ini. Sini ada kawat tembaga 47 PAC CT masuk ke dioda. Oke, masing-masing sudah disuplai dengan satu buah trapo masing-masing. Kemudian untuk output atau tegangan yang sudah diarahkan oleh dioda, kita bisa lihat di sebelah kiri. Nah, ini adalah jalur plus ya, jalur plus yang sebelah kiri jalur negatif. Kemudian masuk ke bagian positif, masuk ke jalur elko positif. Lihat sama ke positif ini digabung menjadi satu. Kemudian yang negatif sama ya, masukkan ke negatif. Sini masuk ke sini digabungkan menjadi satu di jalur negatif. Untuk CT kita gabungkan jadi satu. CT gabungkan jadi satu. CT di sini juga digabungkan jadi satu. Nah, untuk plus out tegangan 70 volt baru kita sambungkan ke driver. Sama ya, sini sambungkan ke driver 70 volt DC plus dan juga minnya kita sambungkan langsung di driver. Untuk CT kita sambungkan di jalur yang sama CT. Jadi seperti inilah kurang lebih cara menggabung dua buah trapo. Jika kurang lengkap, banyak skema yang membuat cara menggabung dua buah trapo. Jadi di sini saya hanya memastikan saja bahwa cara menggabungkan dua buah trapo menjadi satu. Tegangan tinggi pun aman ya, aman tidak ada masalah. Dan ini saya sudah buktikan dan saya sudah tes dari pagi sampai malam di acara hajatan. Tidak ada masalah, bahkan di power BTL sekalipun. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.